Halo semuanya, selamat datang di channel Fixo Adi dimanapun kalian berada menonton video ini. Semoga kalian sehat-sehat aja. Oke, akhirnya setelah sekian lama grinding dan nguli di game ini, akhirnya gue udah bisa mendapatkan tank gratisan di Battle Pass kali ini, yaitu tank Leopard 2A7+. Yang dimana kalau kalian bisa lihat, ini adalah detailnya yang sangat-sangat kece banget ya. Di tier 3 bro, kapan lagi lu bisa dapat tank gratis di game ini ya? Cuman ya harus grinding habis-habisan teman-teman. Langsung aja di sini kita lihat dulu untuk masalah spek dari tank ini. Nah, ini adalah speknya guys, gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar apakah ini tank OP. Kalau gue lihat-lihat sih OP-OP aja ya. Cuman ya kita perlu namanya tuh upgrade ke MK2 mungkin ya, supaya tambah OP nanti deh. Nah, tapi nanti coba kita upgrade tank ini, dan sementara ini kita nggak usah upgrade ya. Gue pengen coba polosan aja dulu. Di sini dia pakai peluru AP FSDS ya, sama peluru HEI, dan ya di sini ada head, cuman masuk ke MK2. Kalau kalian pengen OP lagi ya pakai AP FSDS versi Pytwin ya gitu. Nah, tapi kita nggak perlu upgrade ya. Nah, gue pengen pasang kamuflase jaring-jaringan dulu di sini. Coba kita beli, karena gue suka nih pakai jaring-jaring teman-teman, kayak lebih apa ya, lebih keren aja gitu. Nah, ini dia tuh, lebih mantap ya ada jaring-jaringnya, walaupun fungsinya nggak ada, tapi oke, gue suka. Dan setelah itu coba kita pakai inskin, apakah bagus? Good bro, good. Kita pakai skin yang mana ya? Oh, ini aja ya. Wah, ini lebih keren guys skinnya guys. Dan setelah itu mari kita coba gaskan di mode online teman-teman ya. Kita gaskan apakah tank ini se-OP itu. Oke, langsung aja di sini kita cobain tanknya. Buh, gila guys. Mantap bro. Gila. Akhirnya bro, tank Leopard nih guys. Leopard nih bro, senggol-senggol dong teman-teman ya. Di depan gua ada tank ini coy ya. Tank Predator ya, gitulah pokoknya ya. Yuk, apakah tank ini cukup berguna? Dan ya lawannya di sini, aduh malas banget, ada helikopter guys. Gue nggak bawa apa namanya anti helikopter gitu. Mudah-mudahan kita nggak dibantai teman-teman ya. Harusnya tadi gue pakai pesawat dulu ngancurin helikopter. Ini takutnya gue langsung dibantai guys. Soalnya emang ngeri banget cok main di tier-tier tinggi ini coy. Yang ada gue nggak ngekill harusnya ya. Tapi ya setidaknya kita berusaha dulu lah. Sayangnya dia nggak ada rudal anti pesawat ya, atau helikopter ya. Soalnya mengerikan helikopter guys. Oke, kita bantu dulu helikopternya. Aduh. Wah, helikopter apa lagi guys. Wah, kenapa ketemu Leopard sih gua? Ketemu helikopter sih gua, guys. Mampus gua, mampus. Yah, rata gua, guys. Sembunyi. Sembunyi dulu, teman-teman. Gila, rusuh. Apa kita mundur ya? Helikopternya enggak mati-mati, cok. Mampus kau ya. Mampus kau. Sumpah, bangke memang helikopternya ya. Rusuh bener. Hop. Wih, rame bener guys. Oh, ini. Coba ya. Ada helikopter. Ada ini. Bangke kena artileri loh. Coba sekali lagi deh. Karena tadi meleduk guys. Coba kita lihat. Oh, di sana ada musuh. Bentar. Musuhnya tuh apa tuh? Oke, di sana tank apa, cok? Tank apa itu? Musuhnya cepat banget ya ngambil C. Hop. Oke. Dia habis ngokang, kita ngokang juga. Nice, 8000 masuk guys. Wih, Abram X. Mundur. Oke, 4000 masuk damage-nya. Jangan kasih samping ya, Guys, asam dia bawa rudal, guys. Salah kita teman-teman. Dia bawa rudal, cok.
ya, bisa, 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 bisa. Kau mampus kau ya, mampus kau ya. Kau koyok guys. Meledak ya, belum ya. Tembakin terus, tembakin terus. Nice. Mampus kau ya, tinggal kau. Oke, ada pesawat. Bentar. Sumpah ini kayaknya perlu di upgrade tank kita ya, karena menurut gua manuver sama speednya kurang bagus, apalagi mundurnya lambat cuy. Emang karena begitu ya bawaannya, mundurnya lambat ya. Oke, hancur. Kan gua banyak tank, guys. Ayo, maju, 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 maju. Ada pesawat juga sih, kita tembakin pesawatnya kali ya. Ayo, nggak kena lagi. Wah, susah nih. Tembakin pesawatnya. Terlalu lincah. Maju, 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 maju. Kayak lambat banget ya tanknya ya. Kurang, apa ya, mobilitasnya kurang. Kalau menurut gua. Sana. Ini pada ini ya. Oke, mantap. Ya Allah, kenapa lu bawa tank tier 2 di sini? Ya meninggal lah, bro. Oke, mantap. Gimana kita? Sek, awas, awas. Ngerinya helikopter sih. Hancurin helikopter dulu, guys. Sakit juga ya meriam machine gunnya. Nice ya. Awas mundur. Pesawatnya ngelogo kayaknya, guys. Ntar kita agak bersembunyi di balik ini ya, jembatan. Kita, harus ke 4, guys. Mantap. Maju enggak, maju enggak, maju enggak. Ada pesawat sih. Oke, itu ada lagi tuh. Coba kita maju dikit-dikit lah ya. Killnya baru sebiji soalnya, guys. Setidaknya kill banyak lah. Kayaknya di sini. Mantap, yes. Hampir poin lagi. Nah ini malasnya nih. Ketemu tank tuh nggak bisa dihit, guys. Sumpah. Nanti guru. Ini one hit, guys. One hit nih, guys. Nah. Tunggu dia merah baru kita tembak. Nah, mantap. Oke, menang kita teman-teman ya. Walaupun di sini assist gue 6, kill gue sebiji, coy. Sampai semua kill gue. Ini nih. Oke, rata sih musuhnya ya. Musuhnya rata, guys. Ya, mantap lah. Menurut gue masalah tanknya sih kurang di mobilitas aja ya. Mundurnya lambat tuh, lambat banget. Dan speednya juga nggak kenceng-kenceng banget gitu. Kayaknya perlu di upgrade ini tank gitu. Nanti kita coba upgrade deh ini tank ya, biar tambah OP dan tambah bagus ya. Karena untuk saat ini tanknya kurang bagus nih untuk dipakai di mode online. Kayak kurang aja mobilitasnya gitu. Silahkan tulis pendapat kalian yang udah dapatin tank Leopard A27 Plus ini, bagus apa kagak. Sampai jumpa di next video.